menyaksikan Salam Baitullah. Dan selain daripada program ataupun pakej Relah Haramai, kita juga nak kongsi kejayaan Salam Baitullah ini di sebalik siapakah individu ataupun syarikat yang merupakan penaja utama bagi program Salam Baitullah ini. Saya perkenalkan iaitu Haji Firdaus Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif Afiat Digital. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan ini merupakan tahun keempat sebenarnya Afiat Digital menjadi penaja utama bagi program Salam Baitullah. Untuk tahun keempat ni, kenapa sebenarnya Afiat Digital memilih untuk terus menaja program Salam Baitullah ni? Apa kelebihannya ni? Baik, terima kasih Syoda. Baik, alhamdulillah ini merupakan tahun keempat kita bersama-sama dengan rakan strategik kita RTM, iaitu rancangan Salam Baitullah, yang mana kita memilih ini adalah merupakan platform yang tepat bagi Olive House kerana masyarakat, kalau kita lihat bulan Zulhijjah ni, Salam Baitullah merupakan platform yang tepatlah untuk kita, yang mana dibawakan rancangan ataupun highlight tentang ibadah haji. So ini merupakan satu advantage lah. So masyarakat pun tertanya-tanya. Kebetulan tahun ini kira jemaah nak pergi tentang kesihatan. So yang kita di sini Afiat pun bersama Olive House dengan kita punya agenda menyebarkan tentang pemakanan sihat kan, bersama masyarakat, dan masyarakat yang menonton Salam Baitullah ini satu orang kata tu masyarakat yang tepat untuk kita di Olive House. Dan tahun ini kami rasa sangat bersyukurlah, walaupun dalam keadaan ekonomi begini kita masih lagi orang kata tu diberikan rezeki untuk terus menaja Salam Baitullah. Dan ingin saya kongsikan perancangan kita pada tahun ini, Salam Baitullah akan bermula pada 17 hari bulan, iaitu besok, kemudian sehingga dua minggu. Kemudian rancangan dia akan bermula 8:30 malam. Medsos yang dibawakan oleh kita punya selebriti Yad Hamzah, kemudian bersama PU Riz dan juga Imam Muda Fakrul, start 9 malam hingga 10 malam. Okey, ini memang antara program yang memangnya dinanti-nantikan untuk mereka yang merindui tanah haram, Mekah dan Madinah dan sebagainya. Untuk tahun keempat ni, apakah bentuk-bentuk penajaan yang ditaja oleh pihak Afiat Digital sendiri? Okey, yang pertamanya tentang kita punya promotion bersamalah. Tapi sebelum itu suka saya kongsikan pada tahun 2020 ekosistem kami saya sangat bersyukur pertama ataupun syarikat Bumi Putera pertama yang mendapat pengiktirafan organik daripada Kementerian Kesihatan bagi 5 produk kita yang ada kat depan kita ni, iaitu Olivi Power Up, Olivi Plus 30X, Jus D5, Pati Minyak Zaitun. Yang seproporan ini kita mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan. Ini bertepatan dengan kita punya objektif ataupun misi mendukung atau menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada mengurangkan masalah kardiovaskular melalui pendidikan kepada masyarakat tentang pengambilan makanan berkhasiat dan juga amalan gaya hidup yang sihat. So kalau kita lihat produk-produk yang ada kat depan ni, memang orang kata produk natural yang organik. So yang merupakan satu makanan amalan harian yang kita bawakan kepada masyarakat. So yang kemudiannya bersempena dengan Salam Baitullah pada tahun ini juga, kita merancangkan promosi Olivi Sihat dan Menang. Olivi Sihat dan Menang ni basically khas untuk pelanggan-pelanggan kita, yang mana dengan setiap pembelian produk-produk Olivi Plus 30X, Olivi Power Up, Olivi Ultra Pop, so akan berpeluang untuk mendapat cabutan bertuah yang bernilai sehingga RM30,000. Sangat-sangat orang kata tu pertama kali kita lancarkan tahun ini. So kemudian mudah saja cara nak sertai, setiap pembelian depan kotak tu dia ada barcode. Okey. So, tapi produk yang beli tu kena produk yang ini sajalah. Mesti ada yang ini. Okey. Pelanggan boleh beli produk lain juga, tapi syarat utamanya mesti ada yang ini. Kemudian di setiap kotak kita dah lekatkan barcode dah. Okey. Kita lekatkan barcode, kemudian hanya beli, kemudian scan dan submit saja. So ada segi hadiah, kalau kita lihat ni hadiah-hadiah dia, kita ada yang pertama yang tak silap saya Thermomix. Menjadi idaman kan orang rumah. Kemudian kita ada handphone, kita ada beberapa hadiah lagi, 10 hadiah utama, kemudian kita ada 20 hadiah bulanan. Okey. So yang ini sangat-sangat istimewa, dan bersempena Salam Baitullah ini juga, saya nak umumkan kepada para pelanggan atau para penonton Salam Baitullah, yang mana kita akan memberikan minyak habatus sauda percuma atas setiap pembelian produk Olivi ataupun 120 ke atas. Ini insyaAllah akan diumumkan oleh kita punya marketing channel.
tentang promosi-promosi ini. Okey, dalam Tuan Haji sebut promosi itu kan, mesti ada harga-harga istimewa ni untuk penonton-penonton saat pagi Malaysia yang menonton, yang menonton salam Baitullah juga. Apa agaknya promosi istimewa menanti mereka? Okey, memang sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kita dekat kita punya laman web. So, saya kira banyak sangat promosi-promosi yang ada diskaun, ada combo. So, boleh layari di afiatmall.com atau boleh juga cari kita punya ejen-ejen rasmi di seluruh Malaysia. Okey, kalau di Google type je ejen Olive House, insya-Allah akan keluar. Atau nak lebih mudah lagi, hubungi kami di 013-5157. Mereka akan beritahu promosi-promosi. Dan macam saya cakap tadi, yang paling penting dapatkan yang ada kat depan kita ni, setiap pembelian tu dapat orang kata tu menyertai cabutan bertuah. Hadiah-hadiah sangat istimewa dan pembelian tu juga akan dapat minyak habatus sauda percuma. Kita buat clearance semua. Pengumuman untuk pemenang bagi hadiah-hadiah tu macam mana tu? Di Facebook ke atau live masa salam Baitullah ke? Kena tonton sekali. Dia ada cabutan bulanan. Okay. Kita akan umumkan di kita punya live Facebook lah. Dan juga di cabutan bertuah untuk pemenang utama pada Disember nanti. Itu yang seronok tu bila ada cabutan bertuah ni kan. Kalau tak saya sebenarnya ada soalan-soalan bagi penghujung program Salam Baitullah pun ada juga untuk yalah, kalau tak tonton tak dapatlah hadiah daripada Olive House kan. Tapi selain daripada ni, Olive House ada banyak lagi produk rangkaian lain kan? Betul. Kalau yang nampak yang hitam ni kat sini, ini adalah produk terbaru kita. Toko Trino berasaskan minyak sawit. So walaupun ada orang tanya minyak zaitun kita bawa daripada luar negara, kita juga mempromosikan produk tempatan kita iaitu berasaskan sawit. So Toko Trai ini adalah produk baru kita yang insya-Allah akan sebenarnya akan dilancarkan secara rasmi, tapi hari ini kita terus expose dulu. Bagi sneak peek dulu kan. Officially launch lagi. Belum, ini yang pertama appear. So istimewalah siapa tengok sekarang ni. Yang pertama appear yang sini. So insya-Allah kita akan bawakan secara rasmi pada 23 hari bulan. So kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum masih ataupun belum mengenali Olive House, suka saya kongsikan, kita di Olive House bukan sekadar orang kata tu mengetengahkan produk, tetapi lebih kepada gaya hidup sihat. Kita mendidik masyarakat pengambilan makanan seperti lemak-lemak sihat dua gini, yang mana lemak sihat ni sebenarnya adalah satu keperluan harian. Macam mana kita makan nasi setiap hari, macam itulah kita perlu makan minyak zaitun. Dan kelebihannya adalah sangat tinggi kandungan khasiat semula jadi seperti antioksidan. Dan yang apa yang kita bawakan ni memang yang terbukti secara saintifik. Itu yang bagus. Itu yang kita dengar tu, sebab kadang-kadang ada produk yang kadang-kadang tidak mendapat kelulusan daripada pakai KKM. Dia klaim macam-macam, takut tak baik untuk kesihatan. Tapi pada Olive House ni, bayangkan 4 tahun, 4 edisi bersama dengan Salam Baitullah. Maksudnya ini adalah antara produk yang sememangnya meyakinkan dan juga akan membantu anda untuk menjaga kesihatan anda. Tapi makan pun kena jaga jugalah ya. Takut makan ubat ni tak jaga makan pun sama juga tu Haji kan. Sebab tu kita educate gaya hidup sihat. Selain daripada organik, kita juga ada madu yang dapat pengiktirafan autentik daripada KKM tu sendiri. Yang mana orang duk risau madu ni banyak yang tiruan dan sebagainya, tetapi di Olive House kami memang sangat pentingkan kualiti. Sebab apa? Kita dah war-warkan nak bawa masyarakat jadi sihat, so kita mesti bawa produk yang betul-betul berkualiti, produk yang betul-betul berhasiat tinggi. That's why kita dapat pengiktirafan autentik organik daripada KKM. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Firdaus Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif Afiat Digital bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan selaku penaja utama siaran Salam Baitullah bagi edisi 2023. Dan